السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد para pemirsa yang berbahagia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Berjumpa lagi dengan channel kami SHD Sarung Surabaya Baik para pemirsa yang berbahagia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Nanti kita akan unboxing beberapa sarung Yaitu ada lamiri original Dan ada pabrik ya ada, Dan ada BHS yang mana menurut saya BHS ini promo ya Berapa harganya nanti jangan lupa subscribe hidupkan loncengnya Biar nanti tidak ketinggalan Baik pemirsa sayang. sebelum kita mulai unboxingnya kita ngaji dulu Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mawjibul wuslih. Pasal menerangkan sesuatu yang mewajibkan mandi. Wal wuslu watan sailanul mai 'ala syai'i mutlakon Sedangkan mandi secara bahasa adalah mengalirkan air terhadap sesuatu secara mutlak wasyar'an sedangkan mandi secara syariat adalah sailanuhu ala jami'il badani bi niyatin yaitu mengalirkan air kepada semua anggota badan dengan niat tertentu oleh karena itu kalau mandi tidak menggunakan niat maka mandinya tidak sah wallazi yujibul wuslah sittatu asya'ah Adapun sesuatu yang mewajibkan mandi itu ada enam perkara. Salah satu minha luan nisa'u yang tiga dari enam itu yang tiga itu adalah sama laki-laki dan perempuan. Yakni yang tiga ini bisa dialami laki-laki, bisa dialami perempuan. Waya ul ini bertemunya ah, dua alat kelamin itu bahasa bahasa lembutnya bahasa karsanya adalah wa yu'abbiru an hadza iltika'u iltika'u bi ilajin hayyin wadhihin wa yabahasha fatiz zakar minhu au qadraha au qadraha min maktuha fi farji yaitu adalah memasukkan ya kemaluannya orang yang hidup yang jelas hasyafahnya ke dalam atau perkiraannya hasyafah ter, de, ke dalam farji ini bahasanya ini bersutubuh mohon maaf bersutubuh walaupun hanya kepalanya mohon maaf kepalanya tok yang masuk ke dalam ke dalam apa ke dalam farji kemaluan perempuan ini wajib mandi baik yang laki-laki maupun perempuan ya. apalagi hanya masuk serat masuk sekali asung waktu di walaupun tidak sampai mengeluarkan sperma. Itu. Wa yasirul adami adamiyu almujludu fihi junuban bila jima Dan sebab itu yang memasukkan itu nanti akan menyebabkan junub. Ya. amal mayit fala yuadu bila bilajihi sedangkan mayit yang sudah dimandikan yang mayit diperkosa contohnya mayitnya diperkosa mohon maaf naudzubillah maka tidak usah mandi mayitnya ini dimandikan lagi maka yang memperkosa yang wajib mandi kalau bahasa memperkosa ya mohon maaf bu wa malhun sal muskil falau salih bi bi ija bi ilaji bi ilaji syafati wala bi ilaji begitu juga hunsa hunsa itu punya dua alat kemaluan nah, yaitu laki-laki dan perempuan ini tidak wajib mandi sebab dia itu kalau memasukkan kemaluannya ke kemaluan yang lain itu maksudnya saya atau ke farji ke anu ke kubulnya ya, maksudnya ya gimana lah nggak bisa di gak bisa digambarkan lah sulit hasha uh, itu memang punya dua alat kelamin misalnya ada mohon maaf ada far ada dekar burung ada farji kemaluan perempuan Nah, intinya dari ini menurut saya bahwa e, bertemunya e, berhubungan suami istri atau hanok, jima bahasanya ini walaupun tidak keluar sperma itu tetap wajib mandi. Atau masuknya itu separuh, kepalanya tok, helmnya tok yang masuk ke dalam kemaluan istrinya maka wajib mandi. Itu saja menurut saya sebagai mukadimah. Ini panjang nanti nah untuk kali ini misalnya kita akan unboxing ini sarung Lamiri original yang tipenya itu tipe KKB ya seperti ini nah ini baru datang di Sarung Surabaya dan ini yang 50 ya kalau di sarung yang lain ini sarung sandur kalau di Lamiri original ini namanya KK K, apa nih namanya ini KKB ya dan bedanya di sini dibandingkan di di sininya ya di tumpalnya nah, tumpalnya ini tumpal beda dengan sarung-sarung yang lain ya mungkin ini yang menyebabkan dikasih nama KKB bukan KDT kalau KDT itu umumnya kan ya seperti ini nah, tumpalnya itu ya seperti ini agak sama agak kelihatan nah ini tumpalnya kalau KKB ini beda kembang model kembang ya tak ambilkan ukuran ya, berapa ukurannya? Dulu bentang. Iya. Hmm. Hmm. Nah Ini. Tak ukur biar sama-sama paham. Untuk ukurannya ini lamil original. Lebar. Oh, lebarnya 106 lebar 16 dan perwakilan satu top misalnya. Dan panjang Tuh, panjangnya lumayan misalnya 122. Panjang 122 dan lebar 106. Lumayan ini, ya. Tuh, hanya perwakilan. Ini lagi. Ini rata-rata ini olive. Ya, ini yang olive saya yang mau olive lamiri original KKB ya. Bisa dikatakan sandur ini hanya tumpalnya ini model kembang, tumpalnya ini. Ini olive misalnya warna olive. Buruan banyak misalnya ya, baru datang ini misalnya. Ini juga coklat. Kotak kecil. Nah, kotak kecil ya. Buruan ya, di out di out ya. Hmm, ini sarungnya. Hmm, ini olive juga. Oh, olive-nya banyak besar. Olive kotak besar. Banyak warna olive-nya ini. Olive kotak besar. Dan ini untuk sutranya, ini sutranya semi sutra atau sutra 50% dan ini pasarannya harganya 800-an. Misal kurang bisa lebih pasarannya ini. Lamiru original. Ingat yang original, bukan yang penonon 50% sutranya, bukan yang full. Karena kalau original nggak mengeluarkan yang full. Ini banyak yang olive ini saya. Buruan saya mumpung ada olive saya langsung di screenshot ini olive. Olive kotak kecil ya. Olive oh, kotak kecil ya. Ya kotak kecil. Buruan, buruan, original ya, ingat, lamiri, original Nih, ada berapa ini? Kita bongkar semua Kotak besar, kotak ya Kalau di lamiri ini namanya tipe KKB ya KKB KKB Oh, seperti ini Dan tumpalnya ini beda dengan yang lain ya Istimewa tumpalnya Seperti ini tumpalnya Tumpalnya kan? olive juga banyak olivenya pemirsa ya. Buruan pemirsa ya. apa-apa sama dengan sebelumnya mungkin olive kotak kecil, kotak besar, ada yang olive lamiri original buruan. Buruan-buruan dicek out, dicek out di screenshot, langsung hubungi nomor yang berada di deskripsi ya. Warna coklat. Nah, tadi sudah diukur, kita ukur Apakah sama dengan sebelumnya? Yang pasti belum tentu sama, saya. Belum tentu sama. Tadi 106 lebar sebelumnya paling pertama itu yang ini. Oh, ini sama 106. Dan tadi panjangnya 122. Ini berapa? Kita cek juga biar sama-sama paham. Karena belum tentu sama, saya. walaupun sama-sama original. Oh ya, ini sama Mirsa ya ini 123 tadi 122 ini 123 mantap ini mirsa ya lumayan lumayan panjang rata-rata berarti sama ya biasanya pendek mirsa ya biasanya 118 ini lumayan 122 ada yang 123 olive juga baik barang mirsa ya itu saja jangan lupa subscribe hidupkan loncengnya mirsa ya karena akan ada sarung-sarung terbaru dan informasi dan giveaway juga di SHD Sarung Surabaya. Indonesia suratul musyakim. Assalamualaikum. ورحمة الله وبركاته